Guys, kita lanjutin lagi ya mainin Pet Simulator X Roblox tadi guys. Nah, video ini adalah kumpulan-kumpulan saat Bang Sapi ketemu sama YouTuber-YouTuber terkenal, sama Bang Preston juga pernah guys. Nah, kalian pasti penasaran kan? Mungkin kalian ada yang belum pernah lihat ya guys ya. Yaudah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke deh, kita mulai aja ke videonya. Dan Bang Sapi ketemu sama Josh atau staffnya dari Pet Simulator X nih guys. Wah guys, lihat ya, dia punya Golden Titanic Hippo Melon, punya yang Rainbow juga. Wow, dia memang benar-benar pecinta Titanic Hippo Melon ya guys. Ya bukan Titanic doang sih, dia pecinta Hippo Melon guys. Oke guys, kita coba liatin aja ya guys, kira-kira si Josh ini mau ngapain. Oh, ternyata dia pengen ngegacha telur ya guys ya, eksklusif egg yang isinya tuh bisa dapetin Titanic hologram ya guys. Cuman dia udah buka berapa tuh guys, sayang banget kayaknya dia lagi kurang beruntung ya guys ya. Coba kita lihat guys. Dia belum menyerah ternyata ya guys ya, Josh atau si Coilis ini guys. Oke. Masih belum dapat juga kah? Masih belum guys. Kalau kalian belum tahu ya guys ya, ini yang suka ada di YouTube channelnya Big Games ya guys ya. Oke, dia buka telur lagi guys. Oke, apakah kali ini dia akan beruntung guys? Oke, berapa telur tuh guys ya? Wow, banyak banget. Oke. Ini dia. Ada beberapa telur yang kayaknya... ada satu telur guys. Wow. Titanic. Wow. Titanic ini guys. Wow. Si Josh berhasil nge-hatch eksklusif Titanic hologram cat guys. Wow. Itu lihat guys chatnya ya. Sampai si Josh-nya juga kaget. No way, kata dia. What? YouTuber Digito guys, dia bilang suruh kita remove semua pet kita, jangan dipakai gitu ya, disimpan aja. Dan kebetulan Bang Sapi di sini sudah simpen petnya guys. Kira-kira si Digito ini pengen ngapain ya guys ya? Oke, kita tunggu aja guys ya. Kira-kira dia pengen apa ya? Oke. Tiba-tiba dia nge-morph atau merubah semua avatar kita itu menjadi avatarnya si Digito guys. Wow. Kayak persis kayak avatarnya dia ya. Wow. Satu UGC has been added to your inventory. Titanic Banana guys. Bang Sapi berhasil dapetin Titanic Banana, dikasih sama Digito, YouTuber terkenal. What guys, Titanic Banana. Wow, lihat guys. Ini Bang Sapi gerakin dan sudah Bang Sapi naikin, dan semua player di server ini dapat Titanic Banana juga dong. Semuanya juga avatarnya jadi si Digito ya guys ya. Sebenarnya Bang Sapi tahu sih kenapa tiba-tiba semua player punya Titanic Banana di server ini ya guys ya. Nanti Bang Sapi akan kasih tahu ya guys ya. Wah, tiba-tiba menghilang Titanic banananya. Ya. Sedih banget, padahal baru bentaran doang ya guys ya. Mas tapi tahu sih penyebabnya apa ya guys ya. Pasti ini karena si Digitonya udah leave dari server ini ya guys ya. Nah guys, Bang Sapi pindah Trading Plaza ketemu Bang Darlung guys. Ada Intan, ada Nabila, ada Wak Darlungnya juga guys. Bang Sapi ajak trade guys. Ayo bang, trade bang, bang. Ayo bang, aku pengen nawarin pet nih. Halo bang. Kita sapa-sapa dulu ya guys ya. Mantep guys, gak nyangka bisa ketemu Bang Darlung di dalam game di Trading Plaza ya guys ya. Bang Sapi udah lama soalnya gak ketemu Bang Darlung nih guys. Oke, kita tunggu ya guys ya. Bang Darlung pengen ngomong apa nih? Halo Bang Sapi, katanya. Wah, halo juga bang. Oh iya, Bang Sapi pengen coba ubah ya guys ya namanya ya guys ya. Siapa tahu Bang Darlung pengen beli Titanicnya Bang Sapi, kita namain Darlung. Nah, oke kita tunggu ya guys ya. Bang Darlung, Bang Darlung, ayo dong tawar pet Titanic aku nih. Ya bang, ada apa nih bang? Bang Sapi punya Titanic gak? Pas banget kan guys. Beneran, pengen lagi nyari Titanic. Bang Sapi bilang ada nih, kita langsung pakai aja. Nih, Titanic Astra ada Bang Darlung. Semoga aja Bang Darlungnya tertarik ya guys ya. Kebetulan Bang Sapi tadi kan baru banget beli, harganya 2,9 triliun guys. Oke, kita tunggu aja guys. Apakah mau dibeli apa enggak nih?
Berapa bang? Ditanya harganya. Kita coba bilang ya guys ya, Bang Sapi nggak akan ambil untung guys buat Bang Darlung, karena Bang Darlung ini kan temennya Bang Sapi ya guys ya. Kita jual 2,9T aja. Oke, gimana? Bang Darlung tertarik kah? 2,9 triliun nih bang. Bang Sapi juga tadi habis beli harganya segitu soalnya. Nice, trade kata dia. Mau kah? Ya udahlah, langsung aja guys, kita ajak trade ya guys ya. Oke, kita ajak trade Bang Darungnya guys. Nah, kita masukin pet Titanic Astra yang udah Bang Sapi namain juga, namanya Darlung. Oke, dimasukin ke gomsnya. Semoga aja jadi. Beneran guys, mau dibeli sama Bang Darlung kah? Wah. You ready? Ya udahlah, kita kasih aja guys ya. 2,9 triliun nih buat Bang Darlung, spesial pakai telur ya guys ya. Mantap. Semoga aja Bang Darlungnya suka ya guys ya. Makasih Bang Sapi. Ternyata beneran suka guys kayaknya sama Titanic Astranya ya. Sama-sama Bang Darlung. Razor Fish guys, buat kalian yang suka nontonin pasti tahu guys, Razor Fish Gaming. Dan dia ini asli ya guys, bukan fake. Wow, mantap guys. Di sini Bang Sapi bisa join ke servernya karena Bang Sapi ngechat dia di Discord. Wow, mantap guys, dapat kesempatan bisa ketemu dan bisa offer ya guys. Nah, ini dia petnya yang Bang Sapi akan tawarin ke dia ya guys untuk si huge dragonnya. Kata dia, "Don't worry, I'm not accepting any trades." Kayaknya dia cuman bikin video doang guys. Jadi dia nggak akan nge-accept gitu untuk huge dragonnya dia. Bang Sapi bilang just for a video. Just for a feed kata. Bener guys, untuk video doang, nggak beneran di trading ternyata. Nah, ini dia guys, Bang Sapi ketemu sama YouTuber Gravy Catman ya guys ya. Dia lagi ada di Pro Server Trading Plaza guys. Nah, di sini Bang Sapi bilang ya, "I won't buy 20x nih," karena Bang Sapi pengen coba gacha-gacha juga ya guys ya. Dan dia cuma 1 billion. Wow. Memang YouTuber ini sultan habis ya guys ya. Sampai telur aja dijual cuma 1 billion guys sama si Gravy ini. Cuman sayangnya Bang Sapi kok mau beli lagi nggak bisa guys. Di tangannya player-player lain pada cepet-cepet ya guys ya. Sampai udah habis Bang Sapi cuman kebagian 1 ya guys ya, yang 1 billionnya. Ya udah nggak apa-apa guys. Dan sudah dipasang lagi harga 10 billion, nggak apa-apa. Kita borong aja ya guys ya. Kasian guys kalau si Gravy Catman-nya ini jualnya cuma 1 billion terus guys. Nanti dia rugi banyak ya kan. Ya udah 10 billion Bang Sapi borong aja ya guys ya, sampai habis. Kita borong sampai ludes guys. Nanti kalau sudah Bang Sapi akan langsung gacha-gacha ya guys ya. Nah, Bang Sapi sudah dapetin guys banyak banget telur dari si Gravy ya guys ya. YouTubernya yaitu ZOMG ya guys ya, ZOMG guys. Siapa yang suka nontonin dia guys? Dan di sini guys, Bang Sapi pengen coba tawar nih ya guys ya. Bang Sapi dapat kesempatan bisa nawar shiny Titanic Jolly Cat punya dia guys. Oke. Bang Sapi, fantasi koin ya guys ya, enchantnya. Oke, kita coba aja langsung ya guys ya. Bang Sapi akan tawar pakai semua Titanic sama huge pet Bang Sapi ya guys ya. Siapa tahu kan dia mau ya guys ya. Kalau mau, ini sih cukup menguntungkan buat Bang Sapi ya guys ya. Coba aja, kita coba ya guys ya. Oke, let's go, masukin semua HHR-nya. Oke, nah sudah semua nih guys. Kira-kira mau nggak nih guys ZOMG-nya ya? Coba aja guys, kita lihat guys. This, kita bilang ini semua tawaran aku bang. Yo, masih belum ya guys ya. Ya sudahlah nggak apa-apa ya. Memang tawaran Bang Sapi juga masih under ya guys ya. Nah di Trading Plaza, wow, ada yang punya Titanic Blue Balloon. Tuh. Wah, ternyata animasinya gitu guys. Kalau buka eksklusif egg dan kita dapat huge pet ya, telurnya tuh akan membesar gitu guys. Wow, dan di server ini ada Bang Prestonnya guys. Asli itu guys, lihat ya, ada icon palunya guys. Ada David juga, ada Joy. Wah, banyak banget ini staff-staff dari Pet Simulator ya guys ya di sini. Wah, kita nyalain trading aja ya guys ya. Siapa tahu diajak trading kan. Nah, ini guys lihat.
Si David ini kenapa bisa pakai petnya banyak banget gitu ya? Ya namanya juga staff developer ya guys ya. Semuanya juga bisa kalau dia mau ya guys ya. Hah, ya udahlah guys. Nah, yang terakhir adalah Nixie ya guys. Dia adalah salah satu community manager staff dari Big Games guys. Nah, Bang Sapi di sini ketemu di Trading Plaza ya guys ya. Dan ini pertama kalinya guys Bang Sapi itu diterima jadi partner guys karena ketemu sama si Nixie ini ya. Wah. Wow. Jadi Bang Sapi juga ngerasa beruntung banget bisa ketemu dia di sini ya guys ya. Dan di sini dia tuh lagi sibuk untuk ngesain-ngesain gitu tanda tangan ya guys ya. Dan Bang Sapi di sini lagi nungguin sampai dia beres tanda tanganin semua dan baru deh Bang Sapi nanti diinterview gitulah, wawancara singkat gitu sama si Nixie ini dan akhirnya Bang Sapi diterima jadi partner dari Pet Simulator X atau Big Games ya guys ya. Nah itu ya guys, kumpulan-kumpulan saat Bang Sapi ketemu sama Bang Preston dan youtuber-youtuber. Sebenarnya masih banyak lagi youtuber yang Bang Sapi ketemu, cuma nanti waktunya kepanjangan banget ya guys ya videonya ya. Yaudah guys, kalau kalian pengen lihat Bang Sapi lanjutin lagi ya guys ya Pet Simulator X Robloxnya, jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe juga ya. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Thank you semuanya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.